Saya berada di rumahnya owner dari PJ Hunter dengan Bapak siapa? Bapak Bejo. Dengan Bapak Bejo. Nah, saya mau tanya, kenapa kok namanya PJ Hunter? PJ Hunter itu diambil dari saya kan dulunya pembuat senapan angin sampai sekarang, alhamdulillah. Itu PJ itu singkatan dari kata Bejo. Jadi singkatan dari namanya ya. Ya, Bejo. Nah, Bejo itu dalam bahasa Jawa kan artinya beruntung. Terus hunter itu karena bersangkutan dengan senapan, pemburu kan. Pemburu, jadi pemburu yang beruntung. Jadi saya maksudkan itu jadilah pemburu yang selalu beruntung. Dalam arti mana lebih luas itu berburu rezeki. Berburu ya apapun yang kita inginkan itu selalu beruntung, semoga Allah mengabulkan. Nah, untuk PJ Hunter sendiri ini untuk subwoofernya sudah ready berapa atau sudah punya berapa? Kalau di total ada keseluruhan subwoofer dari berbagai jenis itu sekitaran 30 sub ada. Cuma yang sering saya pakai itu sekitar 15. Nah, sekarang baru nambah lagi 9. Ya, nambah lagi 9 amunisi. Baru ini ya. Baru. Oke. Masih proses. Itu tipenya planar. Planar. Ya, nanti simak video saya yang berikutnya ya. Untuk powernya ini menggunakan produk powernya apa? Produknya dari RDW. Total jumlahnya itu ada berapa? Ada berapa ya? Kalau untuk power sub itu yang rata saya punya sekitaran 6. Dari RDW itu punya 6. Terus ada saya punya dari SAE, ada juga apa itu saya lupa, cuma sub yang berbeda jenis itu ada saya punya 4. Nah, cuma yang saya pakai karena beberapa alasan itu untuk audio kan kalau bisa itu harus sama sekeluarga. Nah, sekeluarga dari sub itu subnya juga pakai RGB speakernya. Dari speaker Lavoce 1403, terus powernya pakai RDW FA9000. Nah, terus untuk sewanya PJ Hunter ini per sub atau borongan? Kalau untuk karnaval itu ready, tinggal ikut itu saya ngambilnya dari persap. Jadi dari sap itu sudah terhitung semua administrasi truknya, gensetnya dan sebagainya itu sudah terhitung dari persap. Terus kalau untuk acara event-event seperti orkes, elektron itu sudah berbeda ya. Oh, jadi basicnya job ini nggak cuma karnaval ya, orkesan ya. Pun juga masuk. Mantu barang jenangan ya, los teropan ya. Yang penting job itu ya. Penting cari rezeki halal.
Ya, jadi ini untuk kedepannya ini IG Hunter ini sudah ada job karnaval kah atau event lainnya? Sudah ada. Ini yang sejak bulan Juli 2018 itu ada job sudah deal ke Banyuwangi nanti menjelang hari raya untuk acara di Sumber Sewu. Terus bulan Desember kemarin ada job masuk untuk ke bulan 9 2019 ini tanggal 8 di Pajaran atau mana itu? Oh, Pajaran. Nah, itu tanggal 8, terus tanggal 7 di Nduwet, tanggal 22 di Karanganyar, tanggal 29 di Tumpang kalau tidak salah. Oh iya, Tumpang Malang juga. Ya. Jadi Malang sudah 3. Sudah 3. Jadi yang mau job di Jihanter ya silahkan hubungi Pak Bejo ya nanti. Nanti nomornya dicantumkan di bawah ya. Nah, terus ini ya untuk kedepannya ini BJ Hunter ini terus berbenah apa cuma mengandalkan itu saja? Insya Allah terus berbenah ya. Jadi upgrade. Jadi seperti apa untuk box-boxnya seperti power atau apa? Nanti yang jelas untuk saat ini planningnya ke depan itu terus upgrade. Ya terus maju lah untuk sound system gitaran ya terutama ya nanti bisa melanjut ke Jawa Timur. Amin. Ya ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya, sekian wawancara saya dengan Pak Bejo selaku audio. Ini pro itu pro ada garisnya toh? Iya. Di lambangnya Bijanter itu pro ada garisnya. Itu pro garis itu ada terusannya. Keinginan dan cita-cita saya sebagai owner itu pro audio itu pro itu kan mendukung kan. Iya. Dukungan istilah itu ya saya pertama suka audio. Terus nanti kalau bisa production keseluruhan. Terusannya itu keseluruhan seperti Tera. Saya bok-bok juga buat sendiri terus. Nah, terus kalau sudah production ya siapa tahu nanti oleh Yang Maha Kuasa itu diberikan jalan menjadi profesional. Jadi makanya saya cuma mengambil kata pro. Dan nanti di belakangnya itu ada garisnya itu kinas itu ada banyak keinginannya. Jadi mengikutilah nanti. Nah, mengikuti. Kita kan baru belajar dari audio, baru muncul. Jadi kita cuma mengambil dari bahasa kata-kata itu kan doa. Jadi ya siapa tahu nanti yang atas itu memberikan jalan kemudahan. Bisa jadi production, bisa jadi profesional. Jadi melalui tahapan dari itu, pro. Dari kata BJ Hunter pro, ada garisnya, bawahnya audio. Itu garisnya itu ada banyak maknanya. Ya, jadi setiap simbol itu ada maknanya. Lambang BJ Hunter pun juga sama. Sama ya. Mungkin itu dari bahasan pro audio. Oke, terima kasih ya Pak Bejo. Oke, sama-sama.